Halo guys, dan selamat datang lagi di channel gue. Gue Glenn Juliver, sexiest man alive. Itu adalah Itu adalah sexiest man alive terakhir di tahun 2016. So, di akhir tahun ini, di hari terakhir dari tahun 2016, gue cuman mau duduk ini ngobrol sama kalian, walaupun gue cuma ngomong ke depan kamera, but gue bisa nge-picture kalau kalian lagi di depan gadget kalian, lagi nonton gue, dan lagi dengerin gue. So, let's do the imagination thing, okay? So, di video ini gue cuma mau ucapin thank you banget ke kalian. Tahun 2016 ini udah bener-bener tahun yang amazing banget, tahun yang... Kenapa gue ngakuin itu, gue juga gak ngerti. Oke. Ya, itu lagi rame di depan kamar gue. Gue gak tahu kalian kedengeran atau enggak. But yeah, it's New Year. Dan gue mau panggang-panggang. Jadi, kalau kalian mau tahu gimana keseruannya, follow Instagram gue pasti banyak snap story-nya. Jadi, follow Instagram gue di @glennjuliver. Dan kalau kalian mau lihat keseruan gue tahun baruan gimana, lihat di situ karena gue gak akan nge-vlog. So, yeah. 2016, coba kita recap dulu, kita kembali ke awal tahun 2016, yaitu tanggal 1 Januari. Gua hanyalah anak SMA kelas 12 atau kelas 3 SMA yang gak ngelakuin apa-apa, hanya sekolah-sekolah dan sekolah. Lulus, dan pas liburan itu gua berpikir, what should I do? Itu tadi ribut banget, oke. Coba kita recap dulu. Oke, gue kelas 12 dan gue lulus dan gue nggak I have nothing. I just have school dan gue cuma mikir ya abis tamat sekolah SMA, gue mau kuliah, gue mau kerja sama bokap gue. Then that's it. That's it. That's my goal. But then there comes YouTube. YouTube helped me a lot. YouTube udah it means everything to me. Karena YouTube tuh ya hidup gue sekarang. Hidup gue ya, gue di pikiran gue tiap hari tuh, oh konten baru, konten baru, konten baru, konten baru, konten baru. Gue harus menghibur 55 ribu orang. Dan 55 ribu orang tuh bukan angka yang kecil dan bukan angka yang banyak juga. Dan gue, ya gue ngerasa kalian semua tuh udah ngerubah hidup gue. Dan damn, dalam waktu yang begitu singkat, gue inget banget 4 bulan yang lalu gue baru 2000 subscribers. Like, damn. Dan sekarang ada 55 ribu. Gak ngerti aja gue. Why you guys wanted to subscribe? Alasan kalian subscribe tuh gue juga gak ngerti. Karena gue ngerasa channel gue ini adalah channel yang paling gak berkonten, yang kontennya gak jelas, yang paling shitty. But, hey, you guys still subscribe, you guys stay. Walaupun kemarin ada sempat konflik antara kita waktu yang masalah gue botak, but that's okay. Buat kalian yang udah balik lagi, welcome back. Buat kalian yang memang udah unsubscribe dan gak pernah nonton video gue lagi, tapi kebetulan kalian nonton video ini, it's okay, I still love you all. I don't hate any single one of you, I love you all. Pokoknya gue inget banget dulu gue itu hanya main game Clash Royale. Dan sekarang kalian banyak banget minta gue main lagi. Alasan gue gak main lagi karena screen recorder yang biasa gue pakai itu udah gak produce lagi perusahaannya. Jadi gue gak bisa record gameplay gue lagi. Makanya kalau kalian nanya kenapa udah gak main Clash Royale ya, karena gak bisa record lagi. Kenapa gue megang mouse burukan gue ini. Ini mouse-nya jelek banget ya. Gue tutupin mereknya, gue gak mau. Mungkin kalian udah kelihatan, but fuck it. Oke, jadi ini mouse jelek banget. Kalau kalian kebetulan ngeliat mouse yang mirip begini, jangan beli. Please, jangan. Oke, gue mau ngucapin terima kasih ke kalian. Gue karena oh fuck, all I can say is that you guys, kalian udah ngubah hidup gue drastis. Dari orang yang gak dikenal sama siapapun jadi seseorang yang disapa oleh totally stranger, tapi orang asing itu tuh bisa tahu, eh punya YouTube channel kan, Glenn Juliver kan, halo kak, halo. Dan damn, gue tahu mungkin dari kalian banyak yang udah ngeliat gua tapi ragu itu gua, sampai ada banyak yang nge DM, eh bang tadi lu di sini ya, eh bang tadi lu di sini ya, eh bang gua tadi ngeliat lu tapi gua nggak berani nyapa, sapa aja, oke, okay? Gua nggak bakal
gak bakal kayak gue pasti seneng banget bisa ngeliat kalian in person, tapi jangan datang ke rumah gue, itu aneh banget. Kalau ketemu di luar di jalan, oke, okay. As long as you don't come to my house, oke, okay? Hidung gue gatel coy. Okay, I got nothing to say. I'm just thrilled. Gua mau mengakhiri 2016 ini dengan ngobrol sama kalian, nggak main game. Kita akan lihat di tahun 2017 nanti, akhir tahun 2017, gue akan bikin video begini juga. Dan kita lihat berapa subscribers. Sekarang kita subscribersnya ada 55 ribuan, udah mau 56 ribu. Ini gue jarang banget bahas ya. Kenapa gue di akhir video gue suka bilang, 'cause this too will end. Itu karena reminder gue bahwa ini akan berakhir. Jadi pas gue lagi, waktu gue lagi booming-booming banget, mendadak subscriber gue naik. Ya gue ingat, 'cause this too will end. Masa-masa jaya gue tuh juga akan turun. Dan saat gue lagi down, gue juga ingat lagi, 'cause this too will end. Ini juga akan berakhir. Jadi ya, gak bakal selalu di atas, gak bakal selalu di bawah. So jadi kalian selalu merasa bersyukur dan gak pernah merasa sial. Dan jujur, gue ngerasa gue adalah salah satu orang yang paling beruntung yang bisa punya kalian semua. Gue gak bisa kayak YouTuber lain yang bisa ngucapinnya dengan bagus banget, karena YouTuber-YouTuber lain bisa kayak bikin kita nangis, kayak bilang, oh makasih banget, gue sayang banget. Gue gak bisa gitu, gue gak tahu kenapa gue gak bisa gitu. Pokoknya intinya gini ya, gue sayang sama kalian semua. Untuk cowok-cowok, hashtag no homo. But I do love you guys, and you guys change my life a lot. Gue tau gue cuma muter-muterin kata, because I don't know what else to say. Dan gue lagi berusaha untuk memikirkan kata-kata yang bagus untuk mengakhiri tahun 2016 ini. That's all I can say is thanks. Gue cuma bisa bilang makasih. Gue belum pernah ngadain giveaway kecuali yang gems kemarin. Gue belum pernah ngadain giveaway. Dan gue tau kalian banyak yang pingin giveaway, tapi untuk sekarang ya belum bisa. Gue banyak banget harus ngeluarin uang. Gue harus beli kursi baru. Gue mau ntar mau upgrade PC gue. Gue mau beli lighting. Gue mau beli kamera baru. But ya itu semua untuk kembali ke kalian juga kan. Kalian juga yang nonton gue, entertainment gratis selamanya. Dan gue rasa aneh aja ya. Gue ngerasa gue paling gak modal untuk jadi YouTuber. YouTuber lain kan ST Racing lah, itu nggak promotion sama sekali. Maksudnya kan kebanyakan orang pakai yang ST Racing, Stracing, apaan sih itu, kursi gaming yang keren banget yang 3 jutaan, 4 jutaan. Gue nggak punya itu. Gue yang gue punya ya cuman nih kursi patah. Mereka pakai kamera DSLR, pakai kamera yang kualitasnya bagus banget, dan gue cuma GoPro Hero 4 yang udah lama banget gue beli dengan laptop yang bukan laptop gaming, dengan mouse yang jelek banget. I just don't get it. Gua gak bikin tutorial apapun. Gua gak hebat main game apapun. Jujur. Tolong kasih alasan kalian di bawah. Kenapa sih kalian mau subscribe ke channel ini? Gua juga gak ngerti sebenarnya. Why you guys wanted to subscribe to this shitty channel? Gua gak ngerti, jujur. Oke, komen di bawah alasan kalian mau subscribe. Dan mungkin tahun depan kita akan reaction ke video ini. Dan gua akan cringe melihat gua yang sekarang. Dan pas itu adalah masa lalu. Dan itu ada masa depan. Oke, ini kenapa jadi lipat-lipat, itu masa lalu. Oke, tangan gue nyangkut coy. Tangan gue nyangkut. Tolong. Kita akhiri tahun 2016 ini dengan, don't forget to leave a like, share, comment, and subscribe. Nih kata-kata yang gue suka nih. 'Cause this too will end. Ini semua akan berakhir. 2016 akan berakhir. Dan nanti kalau kita udah masuk 2017 di awal, kalian mikir masih banyak waktu kalian untuk mengejar mimpi? No. 'Cause this too will end. 2017 pun akan berakhir. Jadi jangan tunda mimpi kalian. Kalau kalian mau jadi YouTuber, kejar. Kalau kalian mau jadi seorang pengusaha, kejar. Kalau kalian mau jadi dokter, kejar. Kejar semua mimpi yang kalian mau. Dan jangan pernah menunda-nunda. 'Cause that is so unhealthy. Itu benar-benar toxic banget, benar-benar ngeracunin kalian banget. Jangan pernah berpikir, gua masih punya banyak waktu, gua masih muda. No, this will end, okay? So yeah, peace out.